tadi kita sama-sama sudah melihat pelaksanaan persidangan, yaitu pembaca putusan di mana sama-sama rekan-rekan sudah ketahui bahwa para terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menerima, menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang diatur dalam pasal 114 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Oleh karena itu terhadap terdakwa 1 dijatuhi pidana pokok pidana penjara seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Untuk terdakwa 2 dijatuhi pidana pokok pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Baik, berkaitan dengan persidangan tadi, mungkin ada dari rekan-rekan media yang bisa, yang ingin bertanya, silakan. Tanggapan dari terdakwa? Mas, apakah berbeda dengan tuntutan? Dan kemudian apa tanggapan kita? Berbeda. Berkaitan dengan tuntutan auditor militer, seperti kita ketahui pada sidang sebelumnya, auditor militer menuntut terdakwa dijatuhi pidana pokok, pidana mati, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Dari putusan hari ini tanggapan dari terdakwa apa tadi? Berdasarkan tadi fakta persidangan seperti sama-sama kita dengar, untuk terdakwa 1 yaitu atas nama Sertu Yaipin Tarzun menyatakan pikir-pikir. Terdakwa 2 atas nama Rian Hermawan menyatakan banding. Untuk auditor militer sendiri juga mempunyai hak yang sama, tadi juga menyatakan pikir-pikir. Waktu pikir-pikir seperti yang disampaikan oleh Majelis Hakim tadi, yaitu 7 hari. 7 hari itu dihitung mulai hari besok. Hari libur juga tetap dihitung. Ya. Apabila lewat dari 7 hari, pada hari ke-8, putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Namun karena ada yang banding, yaitu dalam hal ini terdakwa 2, maka tetap diproses pada tingkat banding, yaitu di pengadilan militer tinggi 1 Medan. Saya, Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.